ASN Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki rumah sekarang tak perlu khawatir lagi. Pasalnya, Korpri Jawa Tengah siap memberikan fasilitas rumah pada ASN Jateng dengan kualitas bagus dan harga terjangkau. Tepat di hari jadi ke-49, Korpri Jawa Tengah meluncurkan program pembangunan perumahan bagi ASN yang belum memiliki rumah. Perumahan yang terletak di Kelurahan Bangetayu, Kota Semarang itu menempati lahan seluas 9,8 hektar dengan jumlah perumahan yang disiapkan sebanyak 237 unit. Peletakan batu pertama perumahan Korpri Jateng itu dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari ini. Ganjar menegaskan program perumahan bagi ASN tersebut memiliki syarat yang ketat. Mereka yang belum mendapatkan rumah itu harus benar-benar belum memiliki rumah, minimal 3 tahun menjadi ASN dan harus ditempati serta tidak boleh dijual. Program pembangunan perumahan bagi ASN membuktikan bahwa Korpri Jateng telah melakukan gerakan revitalisasi. Tidak hanya melakukan pembinaan ke dalam, namun sekarang lebih proaktif membantu masyarakat luas. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.